Rizky Billar dan Lesti Kejora telah resmi menjadi pasangan suami istri sejak digelar akad nikah pada hari Kamis. Pernikahan mewah itu dihadiri oleh tamu undangan dari kalangan artis yang ikut mendoakan kelancaran hubungan Rizky Billar dan Lesti. Kebahagiaan terpancar dari raut wajah pasangan pengantin ini saat menjadi ratu dan raja sehari. Penantian panjang pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya membuahkan hasil yang membahagiakan setelah sebelumnya rencana mereka sempat tertunda. Sehari menjadi suami Lesti Kejora, Rizky Billar membongkar sikap sang istri melalui akun Instagram milik pribadinya. Menurutnya, semua hal yang saat ini didapatkan oleh Lesti Kejora itu merupakan hasil dari sikap yang ditunjukkannya. Apa yang kamu dapatkan saat ini tak lepas dari kebaikan yang selalu kamu tanamkan, kata Rizky Billar. Mengingat sebelumnya Lesti Kejora hanyalah seorang anak yang hidup dari keluarga sederhana, ayahnya seorang sopir dan ibunya membantu perekonomian keluarga dengan berjualan makanan dengan omset yang tak seberapa. Lesti Kejora juga ikut membantu perekonomian keluarga dengan nyanyi dari panggung ke panggung dengan bayaran yang tidak seberapa. Lesti Kejora juga sempat menceritakan kehidupan di masa lalunya yang hanya menerima bayaran 100 sampai 200 ribu ketika bernyanyi. Rizky Billar juga menyampaikan jika sang istri adalah sosok anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah menjadi penyanyi terkenal, Lesti Kejora telah mengangkat derajat keluarganya dengan pencapaiannya. Orang tua yang selalu kamu muliakan, serta cinta kasih yang tulus yang selalu kamu berikan, ujar Rizky Billar. Mengetahui kebaikan sang istri, Rizky Billar merasakan kebahagiaan. Terlebih lagi, mengingat mereka telah melewati cobaan yang menghadang dalam mempertahankan hubungan mereka selama ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.